Halo guys, selamat datang di channel The Adfloor, channel game kebahagiaan untuk kita semua ya. Bersama gua Deo, kali ini gua bakal lanjut lagi main Pamali, Indonesian Folklore Horror guys ya. Dan di sini gua bakal lanjut lagi untuk menyelesaikan semua ending di game Pamali ini guys ya. Dan di sini gua bakal cek ending apa yang belum gua selesaikan guys ya. Let's go aja. Oke guys, jadi di sini ada ending 16, 17, 18, 19 dan juga 21 ya guys ya yang belum gua selesaikan. Jadi di sini gua bakal lanjut lagi untuk selesaikan ending yang ke-16 dulu guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya menyelesaikan ending semua ini guys ya. Let's go. Oke guys, kita di malam pertama ya. Di sini cara mendapatkan ending ke-16 yaitu dengan pertama, di malam pertama ini kita akan mengumpulkan dokumennya dulu guys ya. Dari apa, surat tanah, surat cinta, surat dan lain-lain guys ya. Nah setelah itu kita bakal ke malam ketiga guys ya. Bersih-bersih lagi, aduh, si bersih-bersih anjay guys ya. Oke, kita malam pertama ini kita kumpulin dulu dokumen-dokumennya ya. Nah, kita sudah menuliskan segala keperluan. Oke, kita ambil spidol ini, akta kematian, surat tanah. Udah semua ya? Gua sampai lupa gua karena udah lama. Oh, tinggal papan jual belinya ya. Nah, ini kita rakit dulu. Rakit tanda jualnya, guys ya. Ada hantu di atas, nggak peduli, udah nggak takut gua. Sini lo. Wait, anjay. Kita melihat kolornya, coy. Oke. Jadi kita buat tanda jual dulu. Lalu kita bakal ke malam ketiga untuk bersih-bersih guys ya. Jadi di sini kita langsung aja ke malam ketiga guys ya. Let's go. Oke, kita sudah di malam ketiga. Waktunya apa? Bersih-bersih guys ya. Nggak usah nelpon, gue udah tahu. Dan jangan lupa kita ambil kunci guys ya. Karena apa? Supaya, aduh, supaya kita bisa keluar nanti ya. Nah, ini dibenerin dulu, nyalak. Ah, kunci. Ah, kita ambil kunci dulu. Terus kita ke mana nih? Oh nih. Aduh, ada yang nyanyi lagi. Oke, kita rusak kuncinya. Lalu kita buka. Bentar dulu guys ya. Bentar, ada sesuatu. Oke, tadi gua ngecek apakah sudah kerekam apa belum. Takutnya belum. Oke, di sini gua bakal bersih-bersih ya. Nah, di sini setelah kita bersih-bersih, kita langsung cabut aja guys ya. Jadi kayak buang-buang waktu gitu sebutannya. Nah, langsung aja kita bersih-bersih guys ya. Let's go. Oke guys, gua udah bersih-bersih di sini ya. Dan saatnya itu kita keluar dari sini. Lalu get the fuck out ya. Get the fuck out lagi. Apa, keluar dari sini. Itu bahasa Inggris ya, lupa gua. Keluar dari sini. Apakah kita mendapatkan ending ke-16? Sayang sekali. Oke. Jaka memutuskan bahwa yang terbaik adalah untuk tidak mencari keuntungan dari rumah aneh keluarganya. Meskipun rumah itu tidak bisa dijual, jika Jaka ingin rumahnya menjadi tempat spesial yang penuh dengan kenangan. Meskipun rumah itu bisa dijual maksudnya guys ya. Sayang sekali rumah yang layak pakai itu dibiarkan saja. Akan tetapi Jaka tidak menyesali keputusannya guys ya. Oke, berhasil berarti mendapat ending ke-16. Menjadi orang sopan ya. Oke, di sini. Dan gue bakal lanjut lagi untuk mencari ending ke-17 guys ya. Jadi langsung aja kita mencari ending ke-17. Let's go. Oke, kita di malam pertama guys ya. Dan untuk mendapatkan ending ke-17, kita harus ke malam ketiga guys ya. Jadi nggak perlu ngambil dokumen-dokumen. Langsung aja kita tidur, masuk ke malam ketiga. Lalu kita bersih-bersih lagi guys ya. Nah, setelah kita bersih-bersih, nanti kita bakal berpikiran secara realistis guys ya. Jadi kayak
ada jimat, ada bawang, ada gunting, dan itu kita komenin secara realistis guys. Jadi langsung aja kita menuju malam ketiga. Let's go. Oke, kita sudah di malam ketiga. Waktunya kita ngambil kunci dulu. Mana kunci? Ini kunci. Ambil. Lalu kita ambil ini, kapak. Ambil. Lalu kita hancurkan ini slotnya, kita buka. Bersih, bersih guys ya. Oke, langsung aja sampai rumahnya bersih guys ya. Let's go. Oke guys, gua sudah bersih-bersih ya. Sekarang waktunya kita berpikir realistis ya. Yang pertama itu kita kasih dulu jimat. Kalau udah hantu atau, ya datang saja. Datang saja. Terus kita ke sini. Rambut. Rambut siapa sih ini? Jorok sekali. Datanglah. Duh, datang. Ada benda tajam lagi. Untuk apa emang? Apa sih? Memangnya mau menggunting apa sih di kamar mandi? Emangnya mau menggunting apa sih? Gitulah ya. Ini udah. Aduh, deg-degannya kayak. Kok masih deg-degan gua? Sebentar, ini gunting. Dibuang tidak ada salahnya bukan? Ya. Tumpul. Tumpul. Terus ini. Ih, membuat kemerinding. Biasanya ada hantu duduk di sini. Biasanya ada hantu duduk di sini. Ini jimat. Datang. Biasanya muncul penampakan di cermin. Aduh, seperti takut, ini. Aduh, takut coy gua. Memangnya siapa lagi okay. Sih yang pakai? Hantu. Siapa ah, pokoknya itu guys ya, tadi apa aja tuh gue sampai nggak ngomong gue. Bau hantu pasti seperti kapan terakhir kali dipakai. Oke okay, itu cukup. Jenglot bisa nggak? Dalam sini. Nggak bisa. Bentong nggak? Surat ya. Dah. Ya pergi lo. Nangis lo sana. Ntar kita nyalain lampu dulu guys, gelap. Nah, lalu kita gunting-gunting. Mana yang gunting-gunting? Oh, itu apa? Paku-paku. Banyak sekali paku. Bunga. Ya, sebaiknya dibuang saja. Iya. Itu kan menjijik. Aku tidak percaya dengan hal yang seperti ini. Nggak masuk akal. Gunting. Kenapa ibu punya banyak sekali gunting? Auranya tidak enak. Dah, cukup kali ya. Bukan. Cukup nggak ya? Cukup ya? Oke, kita keluar. Realistis, dapat. Cara berpikir yang realistis guys ya. Merasa bahwa ia tidak akan bisa menjual rumahnya. Jaka berhenti melakukan apapun. Hal itu membuatnya jadi membuang-buang waktu. Rumah tersebut akhirnya diterabaikan. Penduduk setikar mengaku bahwa mereka melihat penampakan seorang wanita bergentayangan di dalam rumah sambil menggendong seorang bayi guys ya. Dan di sini kita akan lanjut lagi untuk mencari ending yang selanjutnya guys ya. Ending selanjutnya kita cek dulu. 17 sudah dapat. Berarti nomor 18, 19, dan 21 guys ya. Kita utamakan yang 18 dulu. Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke, di malam pertama kita seperti biasa di sini langsung tidur ke malam ketiga guys ya. Lalu kita bersih-bersih lagi. Aduh, mager gua sebenarnya di bersih-bersih ini. Setelah kita bersih-bersih, lalu kita cabut aja guys ya dari sini. Oke, langsung aja kita ke malam ketiga guys ya. Let's go. Oke, di sini kita sudah di malam ketiga ya. Pokoknya untuk mendapatkan ending ke 18 ini, dokumen nggak usah diambil. Kita bersih-bersih, cabut aja dari sini guys ya. Oke, langsung aja kita bersih-bersih guys ya. Oke guys, gua udah bersih-bersih ya. Jadi di sini cek dulu udah semua ya. Fotonya rusak lah gitu. Nah, kita langsung aja keluar dari sini ya. Ini udah gua bersihin semua ya, udah. Oke. Kita keluar dari sini, get the fuck out aja ya. Keluar dari sini. Apakah kita mendapatkan? Mungkin tidak aja.
Ketika sedang mengumpulkan surat-surat rumah Jaka, tiba-tiba saja memutuskan untuk pergi dari rumah. Mungkin yang sebenarnya Jaka inginkan adalah membersihkan rumah tua keluarga yang sudah tidak tinggali selama 1 tahun dan lalu kembali lagi ke kota. Oke. Kita mendapatkan ending ke-18, guys ya. Berarti di sini kita akan lanjut lagi untuk ending ke-19, guys ya. Kita cek dulu. Yes, benar. 2 lagi. Oke, ending 19. Langsung aja kita menuju ending ke-19. Let's go. Oke, guys, di malam pertama ya. Jadi di sini gua bakal kumpulin dokumen. Lalu kita ke malam ketiga, guys ya, untuk bersih-bersih lagi ya. Setelah kita bersih-bersih semuanya ini kita bersihkan. Saya harus membereskan barang-barang. Kita buang-buangin gunting, jenglot, terus buat apa sih namanya itu? Sesaji itu kita buangin semua, guys ya. Pokoknya kita bikin berantakan lah ini rumah ini ya. Oke, berarti sini kita kumpulin dulu dokumennya. Kita kumpulin menjual rumah ini. Spidol, bill, surat bill. Nih. Oke. Bill. Bikin papan jalan. Tanda jual. Oke, sudah terbuat. Ada hantu, it's okay. Nah, di sini kita langsung ke malam ketiga, guys ya. Let's go. Oke, guys, sudah di malam ketiga, langsung aja kita bersih-bersih, guys ya. Kita bersihin semua sisi rumah ini. Kita buang-buangin kayak jimat dan lain-lain, guys ya. Kita ambil itu dulu kunci. Kita ambil kunci. Lalu kita ambil kapak. Lalu kita ke sini, guys. Ambil embernya lagi ya. Langsung aja kita bersih-bersih. Let's go. Oke, di sini gua sudah bersih-bersih. Waktunya kita buang-buangin deh ya. Contohnya pertama kita buangin tasbih ya. Ini buang. Terus bawang putih buang. Jimat buang. Oke. Lalu kita ke kamar mandi. Sorok. Hantu. Muncullah. Hantu, muncullah. Oke, takut. Lalu ini saya pernah dengar cerita tentang dia. Buang. Konyol. Katanya ada hantu. Buat tidak lagi dong kursinya. Aduh. Kita buka. Kalau nggak salah di sini kertas kusut ini. Buang. Oke. Lalu ini jimat lagi. Datang. Datanglah hantu. Biasanya muncul penampakan di cerita. Aduh, makin berat ini. Lagi nih. Makin berat, coy. Memangnya siapa lagi sih yang mau pakai? Siapa tahu ada hantu. Oke. Lalu ini kemenyan. Buang. Sih seperti ini. Pergerakan mouse gua jadi aneh, coy. Buang. Jenglot, buang. Ini hantunya ya? Iya. Wah, ada suara lagi. Jangkrik lah. Terus apa lagi ya? Kok enggak salah gunting gitu ya? Gunting. Gelap banget sih, nyalain dulu . Aku buang. Ini ya sebaiknya dibuang saja. Iyalah. Kayu kan menjijikan. Bener. Enggak gitu, Bos. Batok kelapa buang. Ini buang. Apalagi ya? Udah kayaknya deh. Auranya tidak enak. Menyeramkan. Belum gua bersihin lagi. Kayaknya udah deh. Itu aja, guys ya. Cukup. Dah, mau bersihin ya. Dah, kita langsung pulang. Dapat nggak nih? Kalau nggak dapat, gue jitak nih ya. Dapat nggak endingnya? Tempat ujinya, Li. Rumah ini tinggal selama bertahun-tahun, tapi penampakan Andre tangisan perempuan masih terdengar dari dalam sana. Banyak orang mulai datang untuk bertemu dengan beberapa orang berhasil, tetapi sebagian lain tidak. Satu lainnya tak akan meninggalkan tempat itu sampai dapat bersatu dengan tenang. Itu dapat nggak ya?
Cek lu, cek. Salah lagi kok, jangan aneh. Nah, coy. Oke. Balik lagi. Oke. Sudah selesai. Bersih-bersihnya kita coba lagi, guys, ya. Buang. Ini buang. Ini buang. Mana lagi dibuang, ya? Enggak. Terus ke sini. Rambut jorok. Hantu muncullah. Hantu muncullah. Ini buang. Udah mulai berat nih mouse-nya. Nah, di sini jangan sampai ada yang ketinggalan, guys. Paku buang, gunting buang. Oke, pelan-pelan aja. Tinggalin dulu. Lucu ya? Lucu ya? Tiba-tiba ada hantu muncul di belakangku. Ih, membuatku merinding. Buang. Katanya ada hantu. Buat gerak lagi dong kursinya. Buruan lah, gerakin. Halo, ini. Datang. Datanglah hantu. Datang. Biasanya muncul penampakan di cermin seperti ini. Itu ngomong apa ya? Itu ngapain sih dia? Kenapa dia siap? Emangnya siapa lagi sih yang mau pakai? Siapa tahu ada hantu ikuti foto. Aneh. Pokoknya seperti hantu. Hantu pasti seperti ini. Buang. Pelan-pelan aja, pelan-pelan sekarang. Ini hantunya ya? Buang. Tenglot. Kentong. Gak bisa, oke. Mati semua lagi lampunya. Oke, udah semua ya berarti ya di sini. Penyalain dulu. Coba cek-cek dulu toples. Apa lagi? Jangan sampai gue ngulang lagi nih. Tas kusut. Buang. Oh, salah ya. Semoga benar. Nyalain dulu. Oke. Kenapa tidak pernah dibersihkan? Buang. Aku buang. Apa lagi ya? Apa lagi, guys? Nyalain dulu deh. Ini buang. Gak usah sih, udah ya. Buang. Udah ya. Palo. Auranya tidak enak. Ih, menyeramkan. Harusnya sih udah semua sih ya. Oke lah, kita coba ya. Kita coba. Berhasil. Yes! Berhasil! Nice banget, guys ya. Oke. Tinggal satu lagi berarti. Satu lagi adalah yang terakhir. Oke. Nomor 21, langsung aja kita cari ending ke 21, guys ya. Let's go. Oke, ending ke 21 ini adalah good endingnya, guys ya. Karena kita bakal mendoakan kakak kita untuk tenang di alam sana, guys ya. Kita nggak perlu ngambil dokumen, kita langsung aja masuk. Terus kita ambil kunci. Sepertinya kita tidur sampai ke malam ketiga, guys ya. Kita tidur dulu pokoknya. Nah, ini di malam kedua. Kenapa kita perlu ke malam ketiga? Karena untuk bisa masuk ke dalam kamar si kakak, guys ya. Jadi di situ dibutuhkannya list sesajennya ya, sesajinya untuk kakak kita, guys ya. Jadi kita langsung tidur di malam kedua ini, guys. Oke. Sudah ke malam ketiga. Pasti ada yang nelpon, lewatin aja.
Nah, kita langsung ke kamar si kakak ya. Gelap banget ya guys ya, kita nyalain dulu ya. Nah, langsung dihituin. Kali. Nah, periksa. Oke. Nah. Buka. Kelas ritual. Periksa. Nah, ini guys ya, kita ambil. Nah. Apa yang diperlukan? Yang pertama kopi hitam, kemenyan, batok kelapa, baju pernikahan dan boneka bayi, guys ya. Kita ke boneka bayi dulu. Kita jadikan sesajennya, guys ya. Lalu kita ambil lagi kopi hitam. Kopi hitam tuh kok gelap banget ya? Bentar nyalain dulu ya. Kopi hitam nggak salah di sini. Ah, ambil sesajen, guys ya. Kopi hitam sudah. Lalu apa lagi tadi? Kemenyan, batok kelapa, baju pernikahan, gue tahu semua di sini ya. Batu kelapa ada di sini. Nah, ambil sesajen, jangan sampai salah. Kalau dibuang, ngulang, coy. Oke. Lalu baju pernikahan ya. Nah, baju pernikahan itu ada di bawah jendela sini, guys ya. Jadi kita nyalain dulu lampunya biar agak terang. Nah, dia ada di sini nih. Nah, baju pernikahan kita jadikan sesajen ya, guys ya. Sudah baju pernikahan. Lalu yang terakhir adalah kemenyan. Oke. Kita ambil kemenyan dulu ya. Gelap banget sih. Nah. Kemenyan itu ada di dalam sini, guys ya. Ada di dalam gudang. Kita buka dulu gudangnya. Ngapain sih lu anjir? Kemenyan nih dia. Kita ambil saja nih, guys. Oke. Sudah kita kumpulkan semuanya. Lalu kita ngapain nih? Kalau udah semua, di mana sih? Ituin saja nih. Oh, ini. Mulai semoga prosedur. Kakak bisa tenang ya dengan ini. Nah. Kita dengerin guys ya. Di sini adalah ritualnya. Sekarang urusan kakak di dunia ini sudah selesai. Nah, sudah selesai kakak. Semoga kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Sana. Gak ada jump scare. Betul. Saya harap sekarang kakak bisa pergi. Di mana nih? Adikku. Adikku. Terima kasih. Adikku. Kakakku. Semoga kamu tenang. Rest in peace, white lady, guys ya. Jaka telah menemukan cara untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Nenden sekarang sudah beristirahat dengan tenang. Tidak ada lagi yang mengikatnya di dunia ini. Dia bisa pergi meninggalkan Jaka sendiri dengan segala memori yang tinggal di rumah itu. Rumah itu hanyalah sebuah rumah, tempat yang pernah menyaksikan perjalanan sebuah keluarga. Keluarga yang kini telah pergi, yang hanya bisa kembali Jaka temui di alam mimpi. Untuk menjualnya atau meninggalinya, untuk merelakan segala memori pergi atau tetap menjaga dekat, hanya Jaka yang bisa memutuskannya, guys ya. Oke. Selesai. Selesai. Akhirnya selesai juga ini Pak Bali. Ending semua sudah kita selesaikan ya. Dari 1 sampai 35 cukup panjang ya, berarti sampai ke 4 berapa? Part 9 berarti ya. Part 9 Pak Mali yang end ini, akhirnya kita berhasil menyelesaikan game Pamali Indonesian Folklore Horror, guys ya. Dan di sini kita bakal lanjut lagi untuk game selanjutnya ya. Dan game selanjutnya ini akan random dan gue bakal tamatin semua game yang ada di dunia ini
diusahakan guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video di sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe guys ya channel The Adflor. Bye bye.